Anda masih bersama saya, Irfan Ramanda, di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, untuk mengatasi inflasi akibat harga beras, berbagai upaya terus dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Kepala Bank Indonesia Jabar menyatakan salah satu upaya yang terus dilakukan yaitu memperbaiki tata niaga beras. Pada Juli 2024, beras menjadi penyumbang inflasi tertinggi di Jawa Barat di atas cabai rawit, sekolah menengah atas, dan emas perhiasan. Menurut Kepala Bank Indonesia Jawa Barat Muhammad Nur, pihaknya telah melakukan upaya penanaman padi di pesantren bersama dengan pemerintah daerah. Upaya lain pun dilakukan berbagai pihak seperti kerjasama pemerintah daerah dengan Kementerian Pertanian melalui pompanisasi. Selain itu, dirinya mendorong perbaikan tata niaga beras di Jawa Barat. Nah, dari sini kita harapkan sebenarnya suplai untuk Jawa Barat itu dalam soal beras kita bisa mencukupi gitu. Jadi nggak defisit gitu ya. Nah, tapi di dalam prakteknya, tidak semua juga produksi Jawa Barat itu dipakai di Jawa Barat. Nah, ini mungkin yang perlu dalam hal tata niaga. Oleh karena itu, dalam rangka mengantisipasi ini, banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah kerjasama antar daerah, ya, baik di dalam internalnya Jawa Barat maupun Jawa Barat dengan dunia luar, dengan provinsi lain maksudnya. Jadi, di samping itu juga kita perlu terus membenahi tata niaga yang ada ya, supaya apa yang bisa dihasilkan oleh Jawa Barat itu bisa dinikmati oleh Jawa Barat. Sementara itu, Kepala Perum Bulog Kanwil Jawa Barat M. Atar Rizal menyatakan untuk mengatasi beras yang menjadi penyumbang inflasi tertinggi di Jawa Barat, pihaknya terus menyalurkan beras SPHP dan bantuan pangan. Sebagaimana diketahui, saat ini harga beras mencapai Rp6.500 hingga Rp6.800 per kilogram di tingkat petani. Kami berusaha di upaya semester kedua ini, kan tentunya masih ada panen gadung. Kita berupaya menyerap, tapi kemungkinan besar ya, kita melihat nih, gejolak harga kenaikan bahan bakunya. Padi, gabah sekarang sudah mulai meningkat. Itu ada di Rp6.500 sampai Rp6.800. Ini keberhasilan petani. Petani sangat menikmati. Tapi di satu sisinya konsumen, yang kita harus menyamakan tingkat konsumennya. Salah satu tugas saya termasuk dengan stabilisasi di tingkat produsen sudah berhasil. Tingkat konsumen kita masih melakukan tadi menggulirkan beberapa penugasan seperti SPHP dan bantuan. Tentunya kami mengoptimalkan akhir di serapan kedua, bisa menambah stok kami sendiri dari dalam negeri, bisa juga untuk dari sisi bisnis kami di tingkat premiumnya. Berdasarkan data BPS Jawa Barat, beras menyumbang inflasi hingga 0,08% pada Juli 2004 secara month to month. Budi Hartati, Bandung TV.